Saudara, seorang petani di Kecamatan Patalasang, Takalar, Sulawesi Selatan tewas setelah tersambar petir saat sedang menanam padi. Satriani Daeng Paning ditemukan tewas di areal persawahan miliknya. Pria 40 tahun warga Kelurahan Sabintang tersambar petir saat menanam padi. Tubuh korban yang penuh luka bakar membuat keluarga dan kerabat histeris. Menurut saksi, korban menanam padi saat kondisi cuaca hujan. Ada hujan keras, disertai petir, terus ada petir bunyi, langsung jatuh, setelah jatuh diangkat, dibawa pergi di rumah sakit, sampai di rumah sakit tidak sampai masuk karena sudah diperiksa sama dokter, kata dokter sudah meninggal, langsung dibawa pulang ke rumah duka.